Ternyata ini yang terjadi pada tubuh saat kita mengonsumsi gula. Hampir setiap hari kita mengonsumsi makanan yang mengandung gula, mulai dari nasi, buah, minuman manis, makanan siap saji, yogurt, dan sebagainya. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi pada organ tubuh kita saat mengonsumsi gula? Seperti yang diketahui, gula memiliki peran penting dalam tubuh kita dan pengaruhnya dapat ditemui di berbagai organ dan sistem. Jika diibaratkan, gula seperti bahan bakar bagi sel-sel kita. Ketika kita makan karbohidrat kompleks seperti patin, tubuh kita mengulai mereka menjadi gula sederhana selama proses pencernaan. Kemudian, sel-sel kita menggunakan gula ini untuk menghasilkan energi. Mengapa kita membutuhkan gula? Melansir laman Healthy, setiap sel di tubuh kita menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Faktanya, gula darah merupakan apa yang dihasilkan tubuh kita ketika kita mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Ini yang terjadi pada organ tubuh saat kita mengonsumsi gula. Dikutip dari BBC Science Focus, berikut beberapa hal yang terjadi pada tubuh kita ketika mengonsumsi gula. 1. Otak. Ketika kita mengonsumsi gula, otak kita merespons dengan melepaskan bahan kimia kesenangan alami seperti dopamin dan opioid. Ini adalah alasan mengapa beberapa orang merasa senang setelah mengonsumsi makanan manis. 2. Jantung. Tingginya kadar insulin dalam darah dapat merangsang pertumbuhan sel otot polos di sekitar dinding arteri. Ini dapat meningkatkan tekanan darah yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit jantung. 3. Hati. Hati menggunakan salah satu jenis gula yakni fruktosa untuk membuat lemak melalui suatu proses yang disebut lipogenesis. Terlalu banyak gula dalam diet kita dapat menyebabkan penumpukan lemak yang berbahaya di hati yang disebut penyakit hati non-alkohol. 4. Gigi. Mungkin sedari kecil kita sering mendapat larangan jangan suka makan permen. Ternyata ini akibatnya bakteri yang ada di mulut kita memakan sisa-sisa gula dan mengubahnya menjadi asam laktat. Asam ini dapat merusak email gigi kita yang mengakibatkan kerusakan gigi. 5. Pankreas. Pankreas kita juga terlibat dalam mengatur gula darah. Ketika kadar gula darah naik, pankreas melepaskan hormon insulin. Insulin ini memberi sinyal kepada hati dan otot untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dapat digunakan nanti